Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada speaker. Saya merujuk kepada butiran 060100 JAKIM. Pertama sekali, JAKIM ditubuhkan untuk pertama memperkasakan Islam selaras dengan peruntukan perlembagaan yang menyatakan Islam agama persekutuan. Yang saya ingin timbulkan di sini ialah tentang pemerkasaan kepada imam-imam dan juga guru takmir. Walaupun dalam bajet disebut tentang peruntukan untuk mereka sebagai satu sagu hati, tetapi sejauh manakah imam-imam dan guru takmir ini diberikan latihan untuk memperkasakan mereka sendiri dari sudut komunikasi dengan masyarakat, kerana imam-imam dan guru takmir ini juga menjadi tempat rujuk kepada masyarakat dan pelbagai isu melibatkan keluarga, masyarakat dan sebagainya. Yang kedua, kadang-kadang kita lihat ada imam-imam yang menjadi khatib yang sudah agak berusia, menyebabkan ketika mana mereka menyampaikan khutbah, pembacaan teksnya kurang tepat, bacaan Qurannya silap dan sebagainya. Adakah JAKIM memandang serius perkara ini untuk memberikan pandangan kepada Majlis Agama Islam Negeri dari sudut tahap umur untuk menyampaikan khutbah? Kerana kalau kita lihat keadaan Islam pun, ketika menyampaikan khutbah ini mesti bersikap, mesti dengan sebutan jelas, ihmarat aynahu wa ala sautuh. Nabi merah matanya dan tinggi suaranya ketika menyampaikan khutbah untuk hari Jumaat. Kemudian unit media di JAKIM. Saya dulu banyak juga terlibat dengan program-program di peringkat media ini sebelum menjadi orang politik. Cuma saya lihat tentang status penggajian bagi penyampai-penyampai program media ini di RTM khususnya. Adakah mereka disediakan satu tahap gaji yang tetap, dan juga macam status mereka yang menjadi pegawai kontrak? Dan juga saya mahu tahu sejauh manakah kadar kekerapan program ini di RTM, di TV dan juga di radio untuk tahun 2017. Walaupun di sana kita sudah ada IKIM dan juga TV Hijrah, tetapi oleh kerana RTM adalah TV 1 dan juga radio klasik sebagai contoh, adalah antara media nasional yang memang menjadi minat ramai masyarakat, maka tentulah pemerkasaan program agama melalui media di TV 1 dan juga di radio ini mesti diperkasakan. Jadi saya mahu tahu banyak manakah kadar kekerapan program ini dibuat dalam tempoh tahun 2017 ini. Kemudian Darul Quran. Darul Quran satu kejayaan besar di bawah JAKIM, dan antara program terbaik yang dibuat oleh Darul Quran ialah program berkembar dengan UIA untuk melahirkan bukan hanya seorang yang hafiz Al-Quran tetapi juga seorang yang ada kemahiran profesional yang lain. Maka saya mahu tahu untuk tempoh setelah hampir 10 tahun dilaksanakan program ini, beramai profesional tahfiz yang telah berjaya kita keluarkan, dan adakah Darul Quran berhasrat untuk juga buat joint venture program berkembang yang sama untuk pelbagai bidang profesional yang lain, termasuk kerjasama dengan universiti di luar daripada Kuala Lumpur seperti di Terengganu. Kita ada UNIZA di tempat saya dan juga UMT. Adakah Darul Quran berhasrat untuk membesarkan lagi saiz program berkembang isu umpama ini supaya tahfiz-tahfiz ini dapat kita lahirkan lebih ramai mereka yang profesional yang menjadi di hafiz Al-Quran, insyaAllah. Kemudian saya mahu penjelasan daripada JAKIM tentang isu yang timbul akhir-akhir ini, isu pemakaian tudung menutup aurat. Timbul isu berkaitan dengan halangan kepada wanita-wanita yang bekerja di sektor perhotelan untuk mereka memakai tudung. Saya rasa ini perkara sangat serius, dan JAKIM mesti ada pandangan dan tentu ada tindakan yang boleh diambil oleh JAKIM dalam perkara ini. Bukan hanya melibatkan sektor perhotelan, bahkan juga melibatkan bidang-bidang yang lain. Mereka atas nama pakaian seragam kononnya, maka wanita ini dihalang untuk memakai pakaian menurut kehendak Islam. Sedangkan kita menyatakan bahawa negara kita ini Islam adalah agama persekutuan, maka mestilah kedaulatan agama itu dilihat dalam kehidupan seharian, bukan hanya pada bab ibadah tapi pada struktur masyarakat dalam isu sosial kemasyarakatan, termasuklah sejauh mana kerajaan memantau keinginan pramugari di mas sendiri untuk memakai tudung. Kerana ini juga adalah lambang bagi negara kita. Maka bagi saya, JAKIM mesti berikan pandangan dalam perkara ini. Dan masa yang sama juga kita lihat hari ini kebanjiran syarikat-syarikat dan juga syarikat yang
mempamerkan, mempromosi fashion, fashion muslimah. Tetapi ada yang memaparkan kononnya fashion muslimah tetapi tidak mesra syariat, tidak bertepatan kehendak syarak. Dengan cara pakai tudungnya tak betul, nampak tengkuk dan sebagainya. Silakan, saya rasa bangun, yakin kena beri pandangan dalam perkara ini. Terima kasih Tukar Lendaros. Terima kasih. Betul. Saya tertarik dengan apa yang dibahaskan Yang Berhormat. Apa pandangan Yang Berhormat? Sepatutnya kerajaan menyediakan dasar patuh syariah dalam semua sektor yang melibatkan pekerja, sama ada sektor awam atau swasta yang Muslim, supaya dasar patuh syariah ini menjadi satu amalan sesuai dengan Islam menjadi agama resmi bagi pekerja Islam. Apa pandangan Yang Berhormat? Terima kasih Rantau Panjang. Kerajaan sudah perkenalkan indeks syariah, maka patuh syariah ini saya rasa boleh kita kembangkan lagi untuk menjadi satu rujukan kepada majikan-majikan jika melibatkan wanita-wanita Muslim bekerja dengan mereka. Ini untuk kita perkasakan lagi Islam. Tentang fashion tadi, jadi sejauh mana kita pantau syarikat-syarikat ini, kita berikan pandangan kerana mereka menggunakan jenama Islam, fashion busana muslimah, tetapi bukan muslimah, ini kafirah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merosakkan nama Islam. Kemudian pemerkasaan halal jakim, saya mahu tahu dalam senarai syarikat yang mendapat serta halal jakim ini, kita tahu ramai di kalangan mereka adalah syarikat yang bukan Islam yang masuk di bidang pemakanan. Saya mahu tahu jumlah peratusan syarikat-syarikat ini dan apa usaha JAKIM sendiri untuk meramaikan lagi syarikat bermitra Muslim untuk juga mengambil sertifikat halal ini. Adakah di sana taklimat dibuat secara berterusan kepada pengusaha-pengusaha ini agar mereka lebih ramai mengambil sertifikat halal ini? Kemudian untuk tahfiz juga, adakah kerajaan berhasrat untuk menyediakan latihan perguruan kepada guru-guru tahfiz swasta ini? Kerana kerajaan sudah berikan bajet untuk pendawaian, tapi yang saya bangkitkan ialah tentang latihan perguruan untuk guru-guru ini. Kemudian satu lagi, isu hari ini kita lihat ramai kebanjiran selebriti agama ini yang mengeluarkan pandangan-pandangan peribadi yang bercanggah dengan pandangan arus perdana. Mereka mengambil pandangan terpencil daripada alim ulama silam, ijtihad individu seorang ulama dan dijadikan sebagai satu pandangan arus perdana dan bercanggah dengan apa yang diamalkan hari ini. Saya lihat kadang-kadang lebih kepada unsur khalif tu'raf. Kamu canggah orang, kamu akan dikenali, lebih pada populariti. Jadi saya rasa perkara ini mesti diperhatikan oleh JAKIM. Dan saya mencadangkan supaya JAKIM menubuhkan satu majlis ulama se-Malaysia yang boleh menghimpunkan semua alim ulama ini daripada pelbagai, sama ada kerajaan, pembangkang juga, untuk kita duduk bersama melihat isu-isu yang melibatkan masyarakat. Dan juga isu pertemuan antara selebriti agama ini. Pertemuan antara mufti dengan selebriti sekian hingga menimbulkan kekalutan di kalangan masyarakat. Sedangkan perkara ini sepatutnya tak lari daripada adab alim ulama. Alim ulama bila mereka beza pendapat, mereka hanya beza pada pandangan, bukan pada hati dan perasaan. Pisang peringkat menggelar itu, ini dan sebagainya, ini saya rasa agak tidak cantik bagi alim ulama. Maka perkara ini mesti dipantau oleh JAKIM supaya ia tidak menjadi satu mencemarkan imej agama Islam itu sendiri. Termasuklah kadang-kadang kita menggunakan istilah salafi, aswaja, pertemuan salafi dan aswaja. Ini benda-benda yang kita kena pantau. Kemudian saya nak merujuk kepada 060200 Jabatan Wakaf Zakat dan juga Haji. Adakah JAKIM bersedia untuk bincang dengan Majlis Agama Islam Negeri untuk mewujudkan tabung wakaf pendidikan khususnya sebagai alternatif kepada PTPTN? Kerana wakaf adalah sistem yang sangat baik untuk jangka masa panjang ekonomi Islam. Dan juga tentang pelaburan zakat, sejauh mana saya ambil mahu tahu dari sudut wilayah sendiri, banyak manakah peratusan ataupun nilai amount pelaburan zakat yang dibuat oleh wilayah persekutuan, dan adakah di sana syarikat-syarikat pelaburan yang menemui kegagalan dalam tempoh pelibatan Jabatan Zakat atau Zakat peringkat wilayah ini dengan pelaburan ini. Dan juga yang terakhir, saya merujuk kepada 060500 Pejabat Mufti Wilayah. Mufti wilayah, saya lihat antara mufti yang sangat terkedepan dalam menangani masalah umat, hinggakan saya lihat dalam web
Mufti Wilayah Persekutuan, jangkauan pelawatnya sudah menjangkau 9 juta. Dan juga menjawab soalan-soalan begitu banyak daripada masyarakat, adakah kaki tangan yang ada di Jabatan Mufti ini cukup untuk menangani semua permintaan seumpama ini, dan berapakah bajet yang disediakan, berapa orang pekerja yang ada? Kerana saya lihat Mufti Wilayah buat kerja secara kolektif, bukan dia seorang diri, tapi ada tim yang bersama dengan dia. Adakah tim ini cukup untuk menjawab semua soalan? Dan Wilayah Persekutuan juga, Mufti ini juga mengeluarkan satu buku, buku bayan linas, begitu banyak jilid. Saya harap supaya ia diberikan secara percuma hadiah kepada semua ahli parlimen beragama Islam dalam dewan kita. Terima kasih, Pengerusi. Ya, Kuala Kangsar. Terima kasih, Tuan Pengerusi. Saya